Persija Jakarta menjadi klub yang pertama mengumumkan pemain baru di BRI Liga 1 untuk musim yang akan datang, Rizky Ridho dan Akbar Arjunsah. Kedua pemain ini yang berhasil diresmikan Persija Jakarta untuk kompetisi yang akan datang. Setelah kedatangan dua pemain, Macan Kemayoran telah resmi melepas 7 pemain andalannya. Sebanyak 7 pemain yang dilepas Persija Jakarta bukan untuk hengkang dari klub. Persija Jakarta melepas 7 pemain untuk bergabung bersama Timnas Indonesia untuk berlaga di ajang SEA Games 2023. 7 pemain tersebut ialah Ahmad Maulana Syarif, Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Akbar Arjunsah, Rio Fahmi, dan juga Doni Tri Pamungkas. Timnas Indonesia akan menjalani persiapan serius di ajang SEA Games 2023 mulai tanggal 19 hingga 29 April mendatang.